model berpolitik yang agak berbeda dengan partai-partai yang lain. Partai PKB itu tidak berorientasi pada kekuasaan tok, selalu berorientasi kepada proses juga, bagaimana supaya orang yang terlibat di dalamnya itu tetap mampu menjalankan idealismenya, tetap berpegang teguh pada keyakinannya, dan tetap menjadikan politik itu sebagai rahmatan lil alamin. Ini tidak terpublish dengan baik. Ya, ya, ya. Yang kedua yang tidak terpublish dengan baik itu adalah PKB menganut politik riang gembira. Ini yang menarik, partai riang gembira. Apa sih filosofinya itu, Kak? Partai riang gembira itu filosofi dasar dari gerakan untuk memastikan bahwa semua orang itu tidak merasa teraniaya. Ya, ya, ya. Dan harus dianggap sebagai pengabdian kepada bangsa Indonesia. Karena kalau kita terpilih atau kita sesuai dengan harapan kita untuk masuk di arena politik tertentu, maka kita berarti punya kesempatan untuk menyebarkan kemanfaatan dan menjadi rahmat bagi semuanya. Sangat luar biasa, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita hadir di kantor redaksi Rakyat.News. Sangat senang, Kak, kita hadir di tempat ini. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa ini Rakyat.News. Betis, Kak. Saya kira ini kami perhatikan PKB ini yang dulunya larinya mungkin 60 km sekarang sudah kencang sampai 100 km ini, Kak. Ini partai, ini kita bicara partai dulu. Kakak Sabri dan yang insya Allah akan mendengarkan atau melihat, menyaksikan podcast ini, mudah-mudahan dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini, kita semua selalu punya kekuatan dan kesempatan untuk berbuat baik, dan terutama sekali juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terutama sekali teman-teman, saudara-saudaraku di Rakyat.News ini, yang saya tahu persis saking pejuang di dalamnya, saking orang-orang yang memiliki integritas dan idealisme yang berjuang terus walaupun dengan segala keterbatasan, dan itu memang menjadi masalah kita semuanya. Tapi saya salut ada orang-orang yang di zaman now, orang yang masih bisa eksis dengan segala keterbatasan. Selamat untuk Rakyat.News, luar biasa. Iya. Jadi podcast ini, Kak, kita punya program Pemilu Rakyat. Pemilu Rakyat. Jadi kami juga punya portal khusus Pemilu Rakyat. Jadi caleg-caleg apa semua, kita ada di putaran khususnya untuk caleg, diberikan ruang kepada kami dan kanal tersendiri, sehingga mereka bisa mensosialisasikan kampanye mereka. Jadi tapi ini hari ini bagus untuk PKB. Soal PKB, pertanyaannya, kenapa kita di PKB, Kak? Itu pertanyaan yang banyak orang bertanya. Ini saya cerita dulu, Pak, ini Kakak Sabri. Iya, Kak. Dan seluruh yang mendengar, insya Allah. Saya masuk PKB itu sebenarnya tanpa rencana. Ya. Jadi saya adalah pengurus Partai Kuning. Ya, saya. Ya. Dan menjadi bapilu di sana, ikut terlibat dan tidak menjadi caleg di sana untuk mengurus partai, dengan satu keyakinan bahwa kalau diurus dengan baik, maka partai itu insya Allah akan mampu melaksanakan tugasnya, tugas konstitusinya dalam mendidik secara politik kepada masyarakat dan membangun demokrasi yang positif. Tapi sampai pada konsentrasi tertentu, tidak bisa mengendarai mobil sendiri, karena mobil ini mesti diganti dengan sesuatu. Nah, sesuatu itu boleh jadi ada uangnya, boleh jadi karena ada patron politiknya, boleh jadi juga karena ada fasilitas tertentu yang saya tidak bisa penuhi. Dan itu saya anggap sebagai bagian atau konsekuensi logis. Akhirnya kemudian diusung oleh partai lain yang pas dengan keadaan saya. Dan saya salah satunya itu adalah PKB. Jadi dan ada beberapa kami partai. Perhatikan juga pandangan kami media sejak Dengical ini di PKB, suasananya berubah. Sangat berubah, Kak, untuk kira-kira. Sebenarnya yang berubah itu kemasannya. Jadi PKB itu menurut saya secara pribadi, bukan karena saya orang PKB, tetapi memang dari dulu sering berinteraksi dengan orang PKB itu, memang menampilkan model berpolitik yang agak berbeda dengan partai-partai yang lain. Partai PKB itu tidak berorientasi pada kekuasaan tok, selalu berorientasi kepada proses juga, bagaimana supaya orang yang terlibat di dalamnya itu tetap mampu menjalankan idealismenya, tetap berpegang teguh pada keyakinannya, dan tetap menjadikan politik itu sebagai rahmatan lil alamin.
Itu yang saya pahami. Yeah. Masuk di PKB itu, ini saya rubah sedikit. Dengan persetujuan teman-teman, saudara-saudara kita yang sudah duluan ber-PKB itu, ini kemudian dipublish. Sebenarnya dulu juga sudah dilakukan. Tetapi karena tidak dipublish, akhirnya kemudian orang tidak tahu bahwa PKB seperti itu. Satu contoh misalnya, PKB itu adalah partai terbuka. Bukan partainya orang Islam saja. Bukan partainya orang NU saja. Iya. Saya kader Muhammadiyah. Saya juga kader di Syarikat Islam misalnya. Tapi masuk di PKB. Saya jelas-jelas Muslim, tetapi masuk di PKB. Dan saudara kita yang non-Muslim pun juga banyak. Itu ada PKB juga ya, Kak? Banyak, ada anggota DPR RI. Bahkan di Nusa Tenggara Timur anggota DPR itu ada 4 DPR provinsinya. Dan tidak ada yang Muslim. Dan di beberapa daerah juga seperti itu. Ada yang Tionghoa, ada yang Hindu, bahkan ada yang Buddha. Jadi ini tidak terpublish dengan baik. Yang kedua yang tidak terpublish dengan baik itu adalah PKB menganut politik riang gembira. Politik itu tidak bisa bikin kita berkerut saja. Boleh waktu-waktu tertentu itu berkerut matanya, berkerut pipinya, mungkin tegang dan lain-lain. Kan ada momentumnya, mesti harus konsentrasi sehingga ekspresi body language-nya kita pun juga seperti itu. Tapi kita berusaha supaya politik di PKB itu bisa riang gembira. Kenapa bisa riang gembira? Karena pameonya adalah pameo demokrasi dasar. Demokrasi itu mensyaratkan bahwa di politik itu adalah orang-orang yang akan insya Allah mengambil kebijakan. Nah, di politik itu pameo dasarnya adalah kita mesti berusaha keras melakukan sesuatu. Betul. Kalau kemudian kita tidak bisa berusaha keras itu, tidak bisa melakukan itu, maka kita mesti bisa menjelaskan kenapa tidak bisa. Itu jadi pameo dasarnya di politik. Saya mau bangun jembatan. Kenapa saya tidak bangun jembatan? Ini, tidak ada uang, tidak cukup uang. Kalau kita paksakan ke itu, maka mudaratnya lebih banyak karena banyak yang dikorbankan. Itu yang dijelaskan kepada masyarakat. Kenapa bukan Sabri misalnya yang jadi anggota DPR? Karena ada yang lebih cocok, ada yang lebih bisa, ada yang lebih kuat. Dan itu dibuat menjadi terbuka. Semua orang bisa mengakses, akhirnya kemudian orang bilang, oh ya tahu, memang lebih pantas yang ini. Oh cocok, bahkan kalau perlu kita dikasih amanah, bilang, jangan saya, ada yang lebih baik. Nah itu dia. Ada lebih baik, jangan saya. Tetapi pandangan pandangan kita, pandangan orang bilang, kita yang paling cocok, ya mesti kau terima juga. Mesti terima bahwa ini yang paling cocok, mesti kita juga terima, tidak bisa juga ego. Dan itu yang kita bangun di PKB, dan itu yang sudah terbangun duluan. Ini yang menarik, partai yang gembira. Apa sih filosofinya itu, Kak? Partai yang gembira itu filosofi dasar dari gerakan untuk memastikan bahwa semua orang itu tidak merasa teraniaya. Nah kalau kita sudah tidak merasa teraniaya, tidak merasa diambil hakta, tidak merasa kita dieksploitasi, maka pasti kita menjadi enjoy. Santai, Kak. Santai, Ki. Kalau kita sudah enjoy, ah semua jurus tak keluar, kemampuan tak keluar. Itu yang diinginkan oleh PKB. Berarti bisa menjadi diri sendiri. Bisa menjadi. Itu yang paling penting. Supaya kita tidak terkooptasi dengan kepentingan pragmatis sesaat, kita tidak terkooptasi kepada kepentingan senior atau patron atau kepentingan lain yang mungkin pada momentum tertentu itu akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan demokrasi atau tujuannya rakyat. Nah disitulah sebenarnya yang menjadi filosofi dasar juga di PKB yang belum terpublish. Sebenarnya dari dulu sejak Gus Dur bikin di partai sudah seperti ini, Mi. Cuma karena kurang terpublikasi, orang-orang PKB mungkin dulu-dulu itu berpikir, sudahlah kita lakukan saja, kan ini Allah yang nilai, masyarakat yang nilai. Padahal kita lupa zaman now ini, haknya masyarakat untuk tahu apa yang bisa kita lakukan. Dan tidak boleh kita berpikir bahwa ini untuk diriku sendiri. Karena dosa kita, ada potensi kita, ada kemampuan kita, tetapi tidak ditawarkan kepada orang lain. Sangat luar biasa kan, ternyata selain karena partai terbuka untuk semua agama, ternyata yang gembira, wah sangat luar biasa. Saya baru dengar ada partai pengurusnya yang gembira sehingga ekspresi diri bisa keluar ide dan gagasannya. Sekarang jabatan tadi PKB susah apa? Saya alhamdulillah diamanahi sebagai ketua LPP. Ketua LPP itu lembaga pemenangan pemilu. Jadi bertanggung jawab untuk pemilu 2024 dan pilpres 2024. Sejauh ini program LPP PKB susah apa pasalnya? Yang paling utama program kita itu adalah memastikan kolam elektoralnya PKB itu bisa tercapai maksimal. Itu duluan. Jadi kalau survei kolam elektoralnya PKB 10, maka
harus 10 yang bisa dicapai. Karena beberapa partai termasuk PKB juga merasakan hal yang sama. Dulu di 2019 menurut penyampaian itu, surveinya itu bisa menundukkan wakil rakyat di DPR provinsi itu sampai 10 orang berdasarkan survei. Artinya orang suka. Ini bisa dikonversi 10. Tetapi karena strategi pemenangannya yang tidak maksimal, akhirnya 8 Ji. 8 ya. Yeah. Mungkin juga sebelumnya juga begitu. Hak PKB dalam bentuk kolom elektoral itu misalnya 7, karena tidak maksimal calegnya bekerja atau tidak terkomunikasi dengan baik, akhirnya hasil pemilunya itu 5, 3, 2 dan lain-lain. Nah itu yang pertama tujuannya LPP. Yang kedua itu adalah memastikan bahwa siapapun pelakunya nanti itu adalah orang yang memiliki kualifikasi. Kualifikasi. Kualifikasi, kualifikasi politik dan memiliki attitude politik. Tentu sesuai dengan norma dasar. Yeah. Di PKB itu salah satu kualifikasinya apa? Nah, tentu kualifikasi keilmuan, kualifikasi wawasan, kualifikasi sikap, kualifikasi tertentu yang teknis, ya itu yang intinya kalau besok-besok dia manahi sebagai wakil rakyat punya kompetensi. Berarti bukan poin uang ya? Bukan. Ya ya. Kalau PKB itu uang nomor 2, nomor 3 lah. Yang paling awal dulu itu adalah memiliki kualifikasi dan kompetensinya. Tapi uang juga itu sangat penting. Ya, ya. Jadi kita juga memasukkan kemampuan keuangan itu juga menjadi variabel yang penting. Tetapi bukan variabel paling penting. Ya, kita ya. Juga tahu dunia zaman now ini kalau nggak ada gizinya ya susah. Jadi ya. Selain visi dan misi, nah ini jadi kalau kita pakai analogi itu, maka yang paling tinggi itu adalah visinya dulu. Visi ya. Habis itu misinya, baru gizinya. Berarti bukan money is penting juga. Oh iya, bukan money is everything. Iya. Yeah. Karena kalau money is everything itu pasti menjadi pragmatis, masih menjadi politik transaksional, menjadi politik dagang sapi jadinya. Dan kita tidak inginkan itu, dan saya yakin tidak ada satupun orang politik yang menginginkan itu. Tapi ini dikembangkan oleh orang, Bos. Iya, iya. Orang kembangkan, kenapa? Karena dia juga punya kepentingan politik di Indonesia, di partai politik itu, supaya mereka bisa mencocok hidung orang-orang politik. Dia kembangkan, dia bangun sesuatu, dia bangun gerakan, dia bangun situasi yang membuat orang menjadi pragmatis. Muncullah orang-orang di pilkada, orang-orang yang punya duit, kualifikasi personalnya belum tentu. Nah itu menjadi fenomena politik zaman now, tidak bisa disalahkan. Kenapa tidak bisa disalahkan? Karena mereka lebih aktif, mereka lebih kuat, mereka lebih cerdas memanfaatkan situasi dibanding dengan kita. Yang salah itu berarti kita-kita yang menganggap diri baik, yang menganggap diri idealis. Kita-kita yang tidak mendominasi dunia politik. Karena sistem kita adalah sistem presidensial. Iya, iya. Yang menomorsatukan politik pada model pengambilan keputusan. Keputusan. Partai politik, election itu menjadi sarana paling strategis. Dan orang memanfaatkan proses pemilihan umum itu dengan sumber dayanya. Harusnya orang-orang idealis, orang-orang yang pintar, orang yang kuat, itu memanfaatkan proses pemilu itu secara maksimal. Maksimal ya? Iya. Dan tempatnya ada di PKB. Tempatnya ada di PKB, itu yang menurut saya saat ini menganggap bahwa yang terbaik saat ini adalah PKB. Makanya saya masuk PKB. Berarti iya. PKB ini tidak langsung, you punya cuang masuk. Oh enggak. Iya, iya, iya. Makanya kita tidak merekrut toko tiba-tiba, masuk kok, tiba-tiba masuk. Enggak, model iya, kita caplok. Model kita adalah seperti, model kita itu pengkaderan. Yeah. Menurut kita itu pengkaderan. Kalaupun kemudian kita tidak mampu melaksanakan pengkaderan secara utuh, maka kita tugas adalah mengidentifikasi teman-teman yang memiliki kualifikasi itu yang dia dapatkan dari luar. Aktivis PMI, aktivis HMI, aktivis organisasi tertentu, dan bisa dari NGO, baru kita tawarkan. Jadi kita tidak mulai dari nol. Nanti kita arahkan di PKB itu untuk bisa memahami garis perjuangan di PKB itu supaya bisa seiring, supaya chemistry-nya kena, passion-nya bisa dapat. Nah kita harapkan di PKB seperti itu. Terus PKB di pileg ini apa-apa yang program yang dilakukan? Nah dalam proses pileg inilah mungkin menjadi satu-satunya partai di Sulawesi Selatan ini yang melakukan fit and proper test, fit melakukan uji kompetensi dan kelayakan. Supaya tidak ada calonnya PKB itu yang hanya mengandalkan uang toh, nah, atau mengandalkan kemampuan tertentu toh, anaknya anu, bapaknya anu, atau apanya siapa misalnya. Boleh sebagai variabel pendorong. Pendorong. Tidak bisa kita nafikan, itu penting. Tetapi secara personal, calegnya PKB itu mesti sudah memiliki kualifikasi. Makanya kita mencari, meminta kesediaan beberapa teman-teman akademisi, NGO, para profesional itu untuk terlibat dalam proses rekrutmen caleg di PKB, kemudian di ranking.
Dan ada yang tidak lulus? Banyak! Banyak sekali malah. Malah lebih banyak yang tidak lulus daripada yang lulus. Anda Ji, berimbang. 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 Ya? Karena kemarin, kalau saya tidak salah, di Kota Makassar dan di Sulsel itu, pendaftar itu dari Makassar, dari 50 yang diterima itu 78 pendaftar. Berarti ya, sekitar 150%. Di provinsi juga begitu. Dari 85 itu ada hampir 200. Jadi lebih dari 200%. Tetapi yang ikut di fit and proper test di UKK-nya itu tinggal 90 sekian. Sangat luar biasa. Di sisi lain masih ada partai yang masih membuka dan masih mencari. Mungkin. Tapi ini PKB mungkin ya, kita menolak. Terutama menolak di dapil 11 itu, 11 yang kita butuhkan, 19 yang mendaftar dan semuanya ikut. Jadi ikut. Kita meranking. Meranking sekaligus juga mengeksplorasi. Anda siap tidak? Karena itu tadi yang faktor pendorong dari segi materi kita juga butuh, kita juga ngerti bahwa tidak mungkin bisa berhasil dengan baik ini kalau tidak ada faktor pendorongnya. Nah kita cari, oh kalau kualifikasi keilmuannya, kualifikasi sikapnya, pemahaman politiknya sudah sama, maka kita pasti akan memilih yang memiliki daya dorong kuat. Kita eksplorasi, bahkan ada yang sampai menunjukkan nomor rekeningnya. Ini nomor rekening, ini rekeningku, buku rekeningnya, ini rekening koranku. Ini. Tapi kita tidak bisa luluskan karena ada yang memiliki kualifikasi personal lebih, lebih dibanding dengan bersangkutan. Walaupun mungkin tidak punya rekening setinggi itu, tetapi kita lihat, ini lebih menjamin. Ya, sudahlah. Kecuali kalau dia nol sama sekali, misalnya tidak ada uangnya sama sekali, ya mungkin kita akan berpikir. Kita juga ini masuk di dunia politik, bukan di dunia perwayangan yang mesti. Terus masuk caleg pakai mahar? Tidak ada mahar sama sekali. Bahkan beberapa caleg dibayarkan sama anggota DPR kelakuan baiknya. Diongkosin. Yang penting dia punya proyeksi bahwa dia insya Allah akan mendapatkan pembiayaan itu, terutama dari keluarga. Jadi kita dari mahar ya. Karena dari, saya dengar ada satu kursi 500 juta, ada satu kursi 200 juta. Nomor ini. Oh, itu bukan kursi DPR, itu kursi pilkada. Pilkada ya? Iya. Yeah. Jadi kan di PKB juga menganut sistem itu. Diputuskan di mutamar bahwa satu kursi nilainya 250 juta, 150 juta tergantung daerah kabupaten kotanya. Iya. Yeah. Untuk bisa diusung oleh PKB. Karena uang itu nanti yang dipakai untuk memenangkan calon yang bersangkutan. Jadi itu yang kita store, itulah yang dipakai operasional pemenangannya. Iya. Jadi bukan dikasih masuk di mana. Kalau caleg belum ada yang seperti itu. Belum ada, kalau caleg sih tidak ada pembayaran sama sekali. Iya. Terus apa target LPP PKB Sulsel? Strukturnya ini sekarang yang masuk di LPP PKB Sulsel ini siapa-siapa saja kan? Nah strukturnya di PKB itu, di LPP ya, di LPP itu ada struktur formal, ada struktur pendukung. Nah struktur formal itu adalah kader-kader partai PKB, ada beberapa caleg, kemudian struktur supportingnya itu para profesional yang diajak untuk bekerja bersama membangun demokrasi. Wah, berarti unsur profesional juga terlibat dalam memverifikasi bacaleg ini? Oh justru mereka yang paling dominan kalau untuk verifikasi atau UKK kemarin, uji kompetensi kelayakan, justru profesional yang paling utama. Ada LSM ya, kalau boleh saya sebut. Dari LSM itu ada Pak Mapinawang, ada Ibu Emma Husain. Dari Permabudi ada Ibu Nelly Suciadi. Ada beberapa dari Kristen juga yang kita ajak, ada yang sempat nanti. Dari Muhammadiyah juga ada. Kristen ada? Ada Kristen. Ada Kristen, ada bahkan yang Buddha. Ada. Yang ketua sekretaris Permabudi, ketua Inla Sulawesi Selatan dia juga. Dan mereka juga apresiasi. Terbuka betul ke PKB. Terbuka, sebenarnya partai terbuka itu yang saya bilang. Sebenarnya PKB itu sudah dari dulu partai terbuka, tetapi tidak menyampaikan ke publik. Disampaikan mungkin, tetapi tidak dengan strategi yang paling tepat. Dia tidak bekerja sama misalnya dengan kalangan media atau rakyat.news misalnya. Atau mungkin dalam bentuk iklan. Kalau dalam bentuk iklan kan jarang orang nonton. Jadi strateginya yang kurang tepat. Jadi pada dasarnya PKB tidak banyak berubah, tetapi informasi itu tidak sampai 100% ke benak atau ke frame of reference dari masyarakat. Kalau target ketua LPP PKB Sulsel apa? Kalau targetnya kita di LPP itu realistis, untuk DPR RI kita mau mendudukan 3 dari 3 dapil. Kemudian untuk DPR provinsi itu kita mau dudukan 10 dari 11 dapil, minimal 10 dari kemarin 8. Untuk Kota Makassar yang dari 1 kita mau kasih jadi 5. Di Kota Makassar, karena seperti saya, karena basis di Makassar, juga ingin menggunakan hasil ini untuk
tujuan-tujuan berikutnya. Ya. Jadi lebih bekerja keras di Makassar, dan itu akan kita petakan setiap dapil, baru kita tetapkan kembali target-targetnya. Ya, langkah selanjutnya PKB Sulsel survei. Habis survei baru kemudian kita pemetaan bersama dengan caleg-caleg. Di sini peluangmu, di sini tantangannya, di sini kolam elektoral partai, siapa yang boleh menggarap ini, siapa yang jangan mi, siapa yang mana yang paling cocok. Dan itu kita buat terbuka. Sehingga ada orang yang menganggap bahwa oh iya, saya memang segmenku ini adalah segmen demografi tertentu. Saya segmenku perempuan. Jangan paksakan masuk di laki-laki. Iya, iya, iya. Segmenmu kok ini ABG, anak milenial. Jangan paksakan di orang tua. Segmennya kita itu anak gaul. Jangan paksakan di kalangan santri. Atau sebaliknya, segmennya kita itu di santri. Jangan paksakan di anak gaul. Jangan paksakan di kelompok abangan. Jangan paksakan di kelompok anak pasar. Jangan. Karena energi yang kita keluarkan pasti akan jauh lebih mahal, lebih besar, lebih efisien kalau kita sesuai dengan segmennya kita. Karena masing-masing orang punya kemampuan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak punya kemampuan. Nah, caranya supaya efisien adalah memahami kemampuan itu dan penerimaannya orang. Apa pesan untuk bacalek kita, Kak? Kita sampaikan ke mereka ini, itu semua di Sulawesi Selatan ini bacalek ini dari langsung dari ketua LPP. Iya. Apa pesan ke mereka ini, Kak? Kakak Sabri dan semua dari rakyat.news, terutama saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang caleg nanti itu, memang LPP itu tugas utamanya menjadikan Anda semua itu sebagai sniper. Kenapa? Karena tidak ada orang yang punya segalanya. Punya waktu, punya mood, punya visi, punya misi, punya tenaga, tidak ada. Pasti ada kekurangan. Dan itulah yang kita berusaha tutupi dengan kerjasama dengan caleg yang lain. Kita fokus pada segmentasi yang benar-benar pas dengan kemampuan ta, supaya tadi saya katakan dilatih untuk menjadi seorang sniper. Satu peluru, satu suara. Satu waktu, satu suara. Supaya menjadi efisien. Dan itu harus dianggap sebagai motivasi untuk pengabdian kepada partai. Dan harus dianggap sebagai pengabdian kepada bangsa Indonesia. Karena kalau kita terpilih atau kita sesuai dengan harapan kita untuk masuk di arena politik tertentu, maka kita berarti punya kesempatan untuk menyebarkan kemanfaatan dan menjadi rahmat bagi semuanya. Sangat luar biasa, Kak. Ideal sekali, ya. Tapi kalau tidak ada yang ideal, tidak mulai, tidak ada patron, tidak ada visinya kita, ya dari gunanya, ada lampunya kita, penerangnya kita. Iya, Kak. Ya. Terima kasih atas kehadirannya, Kak. Ternyata PKB Sulsel ini punya strategi yang gembira dan saya baru dengar bahwa seandainya mungkin kita bukan di media, bisa juga kita masuk yang siapa sih yang tidak ingin bergabung di partai yang gembira untuk sama-sama semua dan partai terbuka. Dan tentunya PKB ini salah satu partai yang memiliki strategi pemenangan dan verifikasi yang sangat luar biasa. Terima kasih atas kedatangannya, Kak. Kapan-kapan kita datang. Insyaallah. Ngopi-ngopi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.